Tadi aku beli es. Tadi aku bikin es krim di kelasnya Bu Menik. Oh, masa bikin es krim di kelasnya Bu Menik? Terus tanya Bu Yani bikin apa gitu, tanya sama Bu Yani ya. Apa? Nah, kalau tanya Bu Yani hari ini Bu Yani bikin apa gitu. Iya. Iya, tanya. Tanya gini Bu Yani mau bikin apa gitu, coba. Ini mau bikin apa? Alisa, hari ini di kelasnya Bu Yani kita akan mencoba membuat ice cream. Seperti ini ice creamnya. Nah, Kak Alisa tahu sudah bikin seperti ini belum? Oh, belum? Belum. Bukannya kemarin sudah bikin dibawa pulang? Sudah kan? Nah, sekarang giliran kelasnya Bu Yani yang akan membuat seperti ini, Kak Alisa. Ini namanya lem. Tanya sama Bu Yani, itu diisi apa Bu Yani? Gitu, coba tanya sama Bu Yani. Diisi apa? Ini ya? Ini, kertas ini. Ini dari kertas Manila. Dibentuk, apa ya? Dibentuk... kerucut Bu Yani. Kerucut. Ini pura-puranya cone di es krimnya. Nanti isinya ini kita buat dari kertas koran, Kak Lisa. Kertas korannya diapain Bu Yani? Tanya. Remas-remas. Oh, sudah tahu. Kak sudah tahu Bu Yani dari remas-remas katanya. Kertas korannya nanti kita remas-remas ya, Kak ya. Setelah diremas jadi kecil, nanti kertas korannya dimasukkan ke sini. Tapi sebelum dimasukkan, kertas ini, kertas marmer, kertas ini akan dikasih, diberi lem dulu biar nanti kertas korannya bisa nempel di situ. Setelah selesai menempel ini nanti dikasih apa? Warna. Dikasih warna. Kak Lisa sudah ini tahu duluan. Kira-kira warna apa ya, Kak ya? Pink. Huh? Pink. Pink? Ih, yakin? Tahu deh. Yakin enggak? Pink. Itu ya, pink. Warna pink. Bukan merah. Oh, bukan. Oke dah. Oke, terus tanya lagi. Terus diapain lagi Bu Yani? Jadinya kayak apa gitu tanya. Terus diapa lagi Bu Yani? Terus kalau sudah jadi kan nanti ditaruh di sini nih kertas korannya. Terus dikasih warna dengan pewarna ini. Setelah selesai jadi deh es krimnya seperti ini. Enggak boleh dicilati. Kenapa Kalisa? Tolong dong yang di bawah sini ya. Oh iya, karena itu bukan makanan. Ceritanya hari ini Kalisa bantu Bu Yayu syuting anak-anak dan Kalisa yang mewawancarai. Terima kasih ya Kalisa. Sama.